Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Mbah Yai Mustofa Pondok Pitutur Malang. Kawula kalih sedaya dhanten jamaah nyuwun fatwa, bimbingan, nyuwun arahan, nyuwun diparingi video durasi 1 2 3 menit kagem derek-derek saged ngaos teng ngene grup menika. Matur suwun Mbah Yai, sepunten niku wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warito kamar gupi. Salam sehat semua jamaah awam bodoh. Teman-teman sekalian, fenomena-fenomena akhir-akhir ini berkali-kali saya katakan, kadang gak mengenakkan. Tapi saya yakin dan percaya itu semua wujud sayangnya Allah kepada kita. Jangan hanya kita mengartikan sayang itu ketika Allah memberi sesuatu yang enak dan cocok buat kita. Akan tetapi banyak hal yang tidak mengenakkan. Ya seperti kadang orang cerai. Kadang ditinggal orang tuanya meninggal. Kadang kehilangan motor. Kadang orangnya sudah miskin, utang banyak, punya kambing dua, kambingnya kemalingan. Kadang kita menggerutu dengan keadaan, ya Allah kenapa demikian, aku wis melarat dan sebagainya. Jangan, yakinlah bahwa itu semua wujud kasih sayang Allah. Karena di balik itu Allah mempersiapkan sesuatu atau menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernah suatu kejadian, seorang kehilangan uang ketika dia mau beli motor. Kita tidak tahu apa di belakang itu. Ketika kita punya motor, malah kita nabrak sehingga mengakibatkan kehilangan kaki. Akhirnya Allah mengutus seorang pencuri untuk mencuri uangnya. Kita tidak akan tahu. Oleh karena itu, mari kita selalu berpikir positif dan yakinlah segala keadaan yang diciptakan oleh Allah adalah bentuk wujud rasa sayangnya Allah kepada kita. Yakinlah. Dan Allah tidak akan memberi suatu cobaan kepada seseorang. Tidak akan memberikan suatu ujian kepada seseorang hamba kalau hamba itu enggak mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Allah. Salam sedulur selawasi.